Setelah Sunope, kegiatan Ubed adalah ngerdek-ngerdek orang. Dengan skill Ubed. Mending langsung iseng dari konten-konten suangar ini. Kita apa lagi nih? Hah? Aku gak kanggo dong. Mas. Aman men. Aman. Ini. Satu lagi. Serius, bro. Aman, yang kedua aman. Aman, gokil. Terus langsung gini tuh. Aman itu, yang ketiga. Wongso. Coba Anes. Ini kesakitan penyakitmu banyak ini. Ya. Aman loh. Wongso. Saya berarti. Ini tangan kiri berarti bagian kananmu sehat. Itu sing bagian kanan nih berarti bagian kirimu bermasalah enggak? Iya. Wah, iso. Apen. Apa? Glut. Ya Allah. Aman, Pen? Aman. Aman. Balik no tenang, tak parter no. Weh. Aman. Wih, muni dhewe lho. Itu lah. Bandingno ya, caranya. Iya, bandingno. Siapa yang better? Soalnya kepala kok sing salah iki caranya. Ini sing protes iki. Tapi enak ancen plong Mas Bet. Eh, jajal. Iki enak iki, Bang. Aku kabeh wong sukses itu tak pijet ndas. Tenang. Apa? Aku dhewe. Bisa diri sendiri. Wetung dia semaringin. Ya aku tenan lho, sering tak pijeti dhewe ndasmu. Sar, wetung dia semaringin. Gara-gara males nyewa tukang pijet. Enak. Ya, coba. Anjir, rambutmu kayak wig bed. Amit ya. Capek dia. Setelah ngurusin kerjaan banyak dia. Kata kertek yo, gak usah yo. Kertek lah. Si Ben Apple to Apple. Enggak itu Ben. Banding no carane, banding no carane. Slow ya. Yo. Jenengmu apa mau skillmu mau Ben? Iki skill gresik wetan. Iki skill iki aku, apa iki cinon blusukan. Ayo, wis. Siap. Lo kan salah. Debating. Slow ya. Relax. Kalian kurang relax. Kurang relax kan? Anggap ini, sampean kembali menjadi bayi berusia 5 tahun masih miliki orang tua lengkap. Bagus. Ya, jangan usah. Tenang, percayakan. Trust daddy. Enggak bunyi. Salah pen enggak bunyi. Enggak ada bunyi. Coba ya. Enggak bunyi ya. Bro, lu. Woi. Coba lagi. Itu play belum? Play. Bunyi tapi tadi. Enggak. Ci, ro lu. Ada. Tapi aku satu telinga. Aku satu telinga. Iya, enggak bisa. Rambut kamu bisa enggak sih? Apa? Rambut angel. Di luar SPOK cinon blusukan. Dengar ya, ASMR. Ya kak? Ya, telinga aku gak bisa, jujur. Gak iso, skillmu terbatas soal. Mas Ben, tapi cara ngertek lehernya kurang nih. Tapi telingamu iso. Gua hamil gak bunyi ini. Nanti apa henti Mas Ben, telinga aku dulu Mas Ben. Henti. Kamu nih. Tapi tangan iso. Tangan kan aku udah juga bisa. Tapi sampean iki gak iso. Aku iso. Coba. Bunyi. Wajibet kenapa? Bunyi Mas Bet. Iki enak. Kacak. Cupet lagi, lelah setelah kenapa lo premis total seri? Gak apa-apa, jadi orang tahu ini
Puji-puji upet terus pokoknya ini. Iki selama iki nganu kan Mas Rip, sampean kan jarang rekam kan? Ya. Iki tinggal aku Mas Upet nang belakang kamera. Ngompon-ngompon. Enggak ada. Bagus banget. Bagus banget. Enggak ada. Kayak kemarin kan dia udah disanjung-sanjung, Ben. Ini kita buka ininya. Dan itu rasis kamu Pet, nyuruh-nyuruh orang. Ini. Ya kan? Ada terlalu Mas Rip, gue ngeri Mas Rip. Nah. Aku gak dikompor masuk bed. Kamu orang kira kedua yang mijitin aku. Yang pertama? Aho. Dititit Mas Rip, udah dititit di Google. Aho, Aho temenku SMP. Iya ada, aku tahu, aku kenal. Aku pernah dikenalin Nupet itu. Inisial nama aslinya siapa? Kan itu panggilan pasti. Iya. Itu temennya sampean, nama? Bah? Ahmad jenenge. Ahmad. Yang ini apa jenenge muslim dia? Iya, dia di Pertamina juga. Pertamina. Wah. Bagian ngisi tapi. Nyenggol bensin Mas Rip bahaya. Bagian ngisi, bukan direktur utama. Pertamina ini. Oh gitu. Beda-bedain Mas Rip. Yeah. Orang Cina enggak punya jabatan gitu. Loh enggak gitu. Kenapa gitu? Semakin ada pertikaian semakin ramai gitu. Enggak gitu, Rip. Nganu, Mas. Oh ya kan, minta yang satunya lo, nanggung banget mas, aku tadi jalan gini. Ini sampean gak muter, kena aku sih muter berarti. Alah, playing victim. Tapi Stephen ini bagus, baik. Karena. Iki Mas Rip pokoknya akhir-akhir ya, aku mari mijet iki, kita kondrayu. Oh cocok. Iku duitnya nope. Salah saran. Kenapa kau nambah sendawa? Nyampe neng aku berarti, saking skillnya keren ya, nyampe neng aku. Sampean sekil, telapak isi kaya sana. Jangan, udah, ntar kamu buat framing. Ntar buat framing. Ya telapak tak potong dulu, terus langsung ke telapak. Kalau telapak juga bisa, Ben. Bisa, ayo. Tapi sampean nanti belum, Mas Bet? Nah, ya pasti ciri aneh pekerja kasar. Aku biar SMA jualan bensin eceran. Gak ikul maksudku kan sampean iso ya olahraga, ngangkat beban, kuat tangannya. Kan pekerjaan kasar konteks. Duh, pekerjaan kasar, kalau misalnya sampean ngangkat barbel kan kasar kan barbel. Iya, tapi kan bukan pekerjaan. Iya. Bukan pekerjaan. Iya. Maksudku itu. Lawan ya, coba-coba tadi. Langsung mengira dulu kamu instruktur. Nang bunga enggak ono gym sawangane. Eh, ono piye iki meremehkan teknologi pedesaan. Enggak ono, bunga enggak ono. Ono e? Enggak ono bangun nge-gym enggak ono. Ono e? Ancen enggak ono. Akhirnya mau mancing. Akhirnya mancing kan ngono. Tapi sendiri ku Mbak Upet kan lumayan. Aku normal Mas Dep. Kenapa Dep? Iki Mas Dep, kabeh Mas Dep kabeh wong mesti kan we, aku nek sing iki komen pokoknya apa ngono. Stephen tak kira seneng mbek lanang. Ateli. Baik. Ateli. Kak Mas Bet, normal aku sumpah. Alhamdulillah. Terus yang ini tante-tante yang nge-follow kamu? Apa? Akan ada kan tante. Oh, ada. Kak, kau no. Karena dia follow aku. Oh, itu cantik. Oh, yang instruktur juga tuh. Aku sempat ditunjukin. Iya. Ini itu emang ngeri itu tapi aku lihat story ini nganu serem-serem ya online. Apa? Liburan online Mas Rip. Sangau. Kok sangau? Karena dia ada project di Lombok. Bukan, maksudnya iki sering nang luar negeri. Oh. Ini kok flexi. Iya, kerjanya versi cewek kayaan. Udah pun. Kerjanya luar pulau terus sih. Ayo, kamu sih. Mau sampean sih. Kamu sih. Kok ngene iki? Ayo. Tenang yo, sikil yo. Iya yo. Sikilku belang Mas Bet. Ya, sering sambil cepitan. Amit yo. Ini khusus Wongso dan Ubet nih. Wakil khusus Cino. Apa wakil? Khususon. Apa ya? Ui. Bunyi semua. Cika. Apa tuh? Cina kaku. Tak kira kaya. Kaku gerak tubuh. Nah. Bisa iya betul. Ya, aku tahu dia. Dia coba gerak tubuh apapun. aku. Kamu ngerti konten India kamu? Konten India apa? Ada konten India. Sing nyanyi apa jenenge?
Coba. Tingkir nom. Itu aku. Aku ndelok. Aku ndelok. Aku ndelok mlebu mlebu nang ngonane explore. Makanmu verbal. Wes gerak tubuh annoying. Pantune apa? Iki. Si ono janda we apa mamat. Asik. Pak Mamat dikongkon pegat. Oke. Okay. Dadi urip kudu hemat, okay. Makan gorengan pitu ngop. Bayar. Dari papa. Tutup kaku, tutup kaku. Itu di depan tuh dong, Pak Parian. Coba, anak, tapi muni coba. Cok anu, ana ana ana. Coba. Kasa gerak tuh wes ngono. Sik. Padha ana. Ada tengah suara tengah. Ono janda we apa mama. Pak Mama dikongkon begat. Palanya sih kira. Kudu hemat, mangan gorengan pitu, bayar e papat. Ya, ganteng dong. Gak gerak ya. Pokoknya kuncinya gak gerak. Kakak gerak. Ini berapa iso egg out Mas Ip. Orang iso egg out tuh keren. Oh ya, tapi ini loh. Ini buat informasi aja, Stephen ini sekarang selain jago diri terus. Stephen merambah. Jago apa? Jago di online. Yeah. Reels, TikTok, Reels. Rajanya Reels. Reels, orang. Orang. Nah ini Stephen juga membuka peluang pekerjaan. Maksudnya untuk? Dia memberikan jasa untuk host. Ngeri. Host apa? MC Suit 17 bro. Oh ya. Ngeri. Khusus ini semua kalangan atau cindo gitu pas pasarnya? Semua kalangan. Yang bisa bayar. Yang bisa bayar. Nah. Soalnya ini butuh transport dan butuh biaya juga. Teman-teman yang ini butuh MC kurangi Mas Pet. MC wedding, ulang tahun bisa. Bisa. Kita coba. Opening. Selamat malam buat saudara-saudara yang menikah. Oh, yang menikah. Wedding. 17 enak malah. 17 gimana? 17 soalnya iki openingnya kan biasanya dari IO nih. Ada dari IO. Oh, tinggal ngebawain tak ya? Rendon-rendon ini kan dari sana. Berarti aku harus banyak belajar nih ke Stephen. Enggak, ngawur ngomong. Karena aku kemarin host MNC kaku. Sampai kaku? Kaku. Yuk, kak wani jopo dong aku. Enggak, masih banyak bimbingan. Gitu, karena ternyata pakai earpiece tuh cukup bingung. Earpiece yang di kuping-kuping loh. Itu ada suaranya Mas Rip. Ada suaranya terus. Tapi berisik. Tapi kayak tribut Mas Rip. Enggak, berisik banget kan. Suaranya Arif colok ini colok ini terus. Aku ndelok iki Suit 17 gampang soalnya sing tak delok kan kuabi dengan gampange padahal diwangel. Anu power-e gede. Karena ini kalau Suit 17 kan acaranya lebih informal. Iya. Paling kesulitannya waktu awal doang kan dari tengah ke belakang games door press gitu. Kalau furnitur? Kan kalau MC wedding kan informal. Kenapa furnitur? Kalau furnitur? Kan kenapa jebok furito? Furito from formal furniture. Kan informal kan kalau wedding oh, informal. Ya. Oh informal. Benar. Lama enggak MC bareng nih kita nih. Sorry. Tek-tek aja enggak ini. Dulu aku kasih panggung Arif banyak banget kan. Sekarang opener ya Arif. Iki Mas Pet. Please gantian ini. Wong Jawanya nih, kawan-kawan tuh. Ada lima. Ya Allah, Stephen Wongso. Iya, followerku sidik. Mas Bet, kok ngono Mas Bet? Sampean lu saiki jijian Mas Bet. Sampean sejak doya kalau jijian, nyekel aku mesti make ngene. Kok sampean krosok. Iki. Jadi ini. Dijambak rek. Menurut kalian skill pijet Upet sama Wongso, oke mana nih? Tolong komentar di bawah. Bagus, bro. Baru mancing ini. Mancing respon, CTA. CTA, call to action. Ayo, nggak ada minyaknya nih. Brand masuk. Pakai minyak. Minyak, keringat sendiri. Sampai tadi bicara natural, Mas Bet. Natural enak, Mas Bet. Ya ini komen, teman-teman. Dari skill dua orang ini, siapakah yang terbaik? Sangaran aku. Biarkan orang yang menilai. Wih, anak ada. Oh, ada doa-doanya. Kalau Stupet ada doa-doanya. Kalau darimu ada doa-doanya enggak, Ben? Apa? Doa-doanya. Aku iki, aku lebih ke arah ben relax badane tak kei omongan-omongan, Mas. Enak. Ini penutup omongan-omongan buat relax. Penutup. Turil firdaus si Allah.
Itu dari Ubed ya, kok. Wala aku. Ben Ubed iki. Iki aku kanu lho, Mas Ubed, aku nyaman. Aku dia kanu, Mas Ubed, kok. Iya, apa? Nyaman enggak? Tapi ki Ricky sampean pijet nih. Enggak. Iya enggak. Ya, doa lebih mujarab, doa juga mujarab. Iya, iya, Pak. Eh, petuamu darimu apa tadi bilang? Apa? Kamu kan pijat ada petua-petua. Terakhir pen buat menutup pen. Ah, dijawab. Petua ini. Jangan menyerah atas kehidupanmu. Ush. Karena kita tidak akan tahu apa yang terjadi di hari tua nanti. Wongso, siapa Wongso 2022? Ayo. Tos dulu pen. Tos.